Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan 3 skin Iron Man Boboiboyku. Ada Iron Man Boboiboy biasa, ada Iron Man Boboiboy air, dan ada Iron Man Boboiboy api, guys. Kita akan menggunakan 3 skin ini untuk melawan monster-monster yang ada di game Stumble, guys. Kita langsung saksikan saja ya, nggak usah dijelas-jelasin. Kita akan lihat bagaimana kekuatan dari Iron Man Boboiboy ini. Oke, guys, ini dia, guys. Kita dapat map Pipotpus ya. Kita bermain di Pipotpus lagi. Oke, di sini ternyata ada 5 peserta ya. 6 sama aku ya. Jadi kita akan membantai mereka semua ini dengan skin Iron Man Boboiboy yang biasa dulu ya. Jadi kalau musuhnya ecek-ecek begini, masih ya masih bocil-bocil kayak gini, kita basmi dalam satu kali serang juga pasti kalah mereka ya. Oke, 2 skin kita itu ya, skin yang air sama api. Nah, gitu aja kalah, guys. Sekali serang aja kalah gitu loh. Padahal ini Iron Man Boboiboy biasa loh. Oke, kita bantai satu ini. Nah, meninggal juga dia, guys. Satu kali serang tinggal, berarti tinggal satu tadi, Slendy Bob ya. Apalagi pesertanya tidak ada yang kuat-kuat banget, jadi biasanya pasti ada monster ini. Tidak mungkin biasa-biasa saja, pasti harus ada monsternya ini, guys. Oke, ini dia si Slendy Bob. Sedikit lagi, dan ini dia, rasakan. Oke, kita berhasil mengalahkan Slendy Bob dalam satu kali serangan. Lemah-lemah semuanya ya, nggak ada yang kuat-kuat peserta di sini. Jadi kita akan langsung saja ke garis finish. Ada Skibi di toilet, tiba-tiba muncul, guys. Ada 3 Skibi di toilet. Oh my god, kita basmi dulu bertiga nih ya. Rasakan, terbang samping. Oke, keren banget ya Iron Man-nya, sangat realistis sekali. Oke, kita basmi 2 lagi yang tersisa ini. Kita bantai dia, guys, kita bantai dia. 3, 2, 1, rasakan. Kita bantai satu lagi ini. Kita tembak lagi. Ayo maju, 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 maju. Oke, dia maju, guys. Kita serang, kita serang, kita serang. 3, 2, 1, langsung KO tiga-tiganya. Oke, kita berhasil membunuh ketiga. Oh, ada lagi. Ada lagi dong. Oh, speaker. Speaker spider. Oh my god. Bukan Skibi di toilet, ini speaker. Speaker spider, guys. Kita bunuh dia menggunakan skin Iron Man Boboiboy air kita ya. Biasanya konslet kan kalau dikasih air kan, logikanya seperti itu ya. Oke, kita serang dia. Oh my god, biarkan dia menyerang kita duluan ya. Aku pengen lihat kekuatannya seperti... Oh my god. Oh my god, seharusnya dia bisa mengeluarkan laser ya yang besarnya, tapi ini ya karena ini yang ukuran masih kecil, jadi kita coba serang. Langsung KO, guys. Kali serang langsung KO, tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan yang berarti. Oh my god, ada boss Speaker Man. Oh my god, ada. Dia menghancurkan garis finish kita, guys, yang berarti kita harus bisa mengalahkan dia untuk bisa menang di map Pipotpus ini. Astaga, raksasa Speaker Man, guys. Oh my god. Oh my god. Oh, berbahaya rupanya, guys. Berbahaya dia. Oke. Kita serang nggak sih? Kita serang nggak sih? Kita serang menggunakan air. Oh, terkena. Oh, tidak rusak. Kita pakai lagi ini Iron Man Boboiboy api kita. Kita serang dia, guys. Oh, awas. Hampir saja kita kena ya. Itu adalah volume suara yang dipadatkan menjadi laser, guys. Kita serang lagi pakai api. Apakah dia terbakar? Tidak mempan, guys. Tampaknya kita harus mengeluarkan kekuatan penuh kita untuk bisa mengalahkan Speaker Man raksasa ini. Ini adalah boss Speaker Man. Oke, tenang Rudy, tenang. Oke, kita serang, guys. Kita serang kekuatan penuh kita. Ini dia, guys. Mengerikan sekali sampai semua layar tertutupi oleh kekuatan apinya. Dan kita berhasil mengalahkan boss Speaker Man. Kita bisa mengalahkannya hanya menggunakan skin Iron Man Boboiboy saja ya. Tanpa menggunakan Ultraman, kita pakai Iron Man saja sudah bisa mengalahkannya, guys. Dan kita... Ada TV Man! Oh my god. Tiba-tiba kita diperlihatkan animasi perubahan dari TV Man, boss. Ini adalah Titan Mecha TV Man. Oh. Wah, ini versi terbaru TV Man, guys. Oh my god, oh my god. Dia punya sayap juga. Oke, ini sangat berbahaya, guys. Oh my god.
Wow. Wow ya, ini terlalu OP banget, guys. Oke, aku tidak yakin bisa mengalahkannya hanya dengan skin Iron Man ini. Jadi aku akan berubah menggunakan skin Ultraman Bobo Boy untuk bisa mengimbangi si TP Man raksasa ini ya. Tidak mungkin kita bisa menang hanya pakai Iron Man ini ya. Oke guys, itu guys sangat mengerikan sekali ya. Badannya sangat besar, TP-nya juga. Wah, ini ada Speaker Man-nya juga di pundaknya, ada TP. Yuk kita coba serang ya. Ada CCTV-nya juga di pundaknya itu. Jadi ini kayak pergabungan gitu loh, tapi namanya TP Man ya dia. Bos TP Man yang ada speakernya. Oke, dia megang pedang itu ya. Oh iya, pegang pedang dia, guys. Kita berubah aja gak sih, guys? Kita berubah aja langsung ya. Biar kita bisa mengalahkan dia. Dia mencoba berkomunikasi dengan kita, tapi aku tidak paham dia sedang ngomong apa, guys. Oke, berubah aja lah kita ya. Kita berubah ini dia, guys. Perubahan Ultraman Bobo Boy. Kita lihat bagaimana perubahannya. Dia pakai kacamata dan langsung berubah. Ini dia, guys. Ultraman Bobo Boy kita yang tentu saja sangat overpower ya. Oh, tidak kena, tidak kena. Kita serang, guys. Rasakan. Oh, dia menebas kita. Mengerikan sekali tebasannya. Sampai kesakitan Ultraman Bobo Boy kita ini. Bangkit lagi. Apakah kita harus pakai kekuatan? Kita serang. Oh, dia bisa ngeluarin. Kok ledak? Apa itu, guys? Serangan macam apa itu? Oke, kita tendang. Tidak kena, tidak kena. Come on, come on. Maju kau, maju kau. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Tidak kena, kita berubah menggunakan Ultraman Bobo Boy api ya. Kita akan serang dia menggunakan kekuatan api kita. Ayo, ayo. Maju kau, maju kau. Atau aku yang maju. Rasakan. Kena kau. Oh, oh my god, oh my god. Kena serangan dadakan kita, guys. Oh. Wah, ini terlalu kuat sih. Kita serang dulu. Tidak mempan ya, kita berubah pakai Ultraman Bobo Boy air aja ya. Kita akan mengeluarkan serangan combo kita untuk bisa mengalahkannya. Oke, tenang, tenang, tenang. Dia mulai maju, kita tendang sekali dulu ya. Sudah, jaraknya bagus, kita serang. Satu kali lagi. Rasakan, tidak mempan juga ya. Kita langsung berubah aja ke Ultraman Bobo Boy Halilintar miskin terakhirku ya. Kalau ini sampai tidak menang, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi ya. Kita akan langsung menggunakan jurus pamungkas kita. Come on, Bobo Boy Halilintar, keluarkan jurus andalanmu. Oke, ini dia guys, ini dia guys. Nah, sudah disilangkan pedangnya, saatnya dikeluarin jurusnya dan apakah kita berhasil mengalahkannya? Mati. Tidak mempan. Oh my god, tidak mempan dong. Waduh, kita pakai ini aja dah. Terakhir dan ini jurus andalanku sudah ini. Ini adalah kekuatan dari Bobo Boy Supra. Kalau ini sampai tidak berhasil lagi, aku tidak tahu lagi ya. Kita lihat, oh berhasil ya, untungnya berhasil guys ya. Aku kira tidak akan bisa terkalahkan, itu terlalu kuat itu TP Man itu ya. Let yang ada di game Stumble guys, let's go. Dan oh my god, kenapa kita dapat map kereta guys? Ini adalah map stasiun kereta terbengkalai. Kenapa kita ketemu di sini lagi? Maksudnya kenapa dapat map ini lagi kita ya? Oke, ini dia Mr. Stumble kita. Kayak agak kotak-kotak sih ini sih Stumble-nya sih. Oke, kita akan lihat-lihat dulu guys. Wah, kita memeriksa dulu ada monster apa. Masa kita ketemu Coco Charles atau kita ketemu? Kita mencari Skibidi Toilet, kenapa malah ketemu map rahasia yang ada di rel kereta ya? Ngapain kita di stasiun kereta? Aneh banget. Oh. Oh my god, Skibidi Toilet berkaki Charles. Oh, serem banget, serem banget.
Oh! What just happened, guys? Apa yang baru saja terjadi? Ternyata kita menemukan Skibidi toilet versi laba-laba. Dan cukup seru sekali karena monsternya sangat unik banget, yaitu Skibidi toilet. Cuman dia punya kaki laba-laba seperti Coco Charles. Oke, di sini aku menggunakan skin ada 3 ya. Ini masih stumble versi Boboiboy biasa, dan ini ada 3 skin. Ada skin solar, air, dan juga api ya. Tapi kita test drive dulu apakah monsternya masih sama. Kita cek dulu apakah Skibidi toiletnya masih ada di sini. Tidak. Oh, itu dia. Kenapa lagunya serem banget sih? Kenapa Skibidi toiletnya lagunya serem banget ya? Oke, kita lompat ke samping, guys. Kita tidak akan jatuh lagi. Oh, finishnya ada di sana. Oke, tidak kena, guys. Itu dia laba-laba Skibidi, serem banget. Kita ubah dulu, kita berubah menjadi api, Boboiboy api ya. Let's go. Kenapa? Oh, kita serang. Ini Bobola api. Oh, kena. Berdiam dia kalau kena, guys. Kenapa dia suaranya serem banget sih? Terlalu creepy ya. Kita serang lagi. Oh, dia menghindar lagi, guys. Oh my god. Oke, berhati-hati, kita pakai yang air. Kita serang. Mati. Apa jangan-jangan kelemahan Skibidi toilet ini adalah air ya? Tapi ini adalah monster Skibidi toilet, bukan Skibidi toilet biasa, guys. Jadi ini tidak mungkin dikalahkan semudah itu, pasti bangkit lagi. Tuh kan bangkit lagi, kan dia cuma pingsan. Kita serang lagi pakai Boboiboy air. Tidak kena, kabur. Ah! Kita tersenggol sedikit, tapi it's okay, kita tidak mati. Kita pakai Boboiboy solar, yuk. Kita pakai solar aja, yuk. Ini tampaknya memang harus menggunakan kekuatan kita yang OP ya. Oke, dia mulai bernyanyi-nyanyi lagi. Kita serang. Pokoknya kalau dia terkapar itu dia sudah tidak bernyanyi lagi, guys. Sudah mati. Oh, mati. Enggak. Ini aku yakin dia cuma pingsan aja nih. Kita kabur yuk. Kita akan langsung mendapatkan crown aja. Ya, kita tidak bisa membunuhnya sepertinya ya. Jadi ya udahlah ya, kita kabur aja. Yang penting kita sudah berhasil membuat dia pingsan dan kita bisa ini apa ini? Oh, bukan apa-apa ya. Aku kira ada apa tadi. Ternyata cuma cahaya. Oh my god. Dia ngejar masih dong. Dia masih ngejar. Ternyata dia sudah bangun, guys. Kita langsung finish. Terlalu menyeramkan ya. Takutnya kita malah kalah nanti kalau kita bertarung. Nah, itu dia tuh. Itu Skibidi toilet versi laba-laba, guys. Serem banget ya. Serem banget gak sih? Terlalu menyeramkan sih itu. Oke, kita akan mencari lagi Skibidi toilet yang lain ya. Siapa tahu kita mendapatkan monster Skibidi toilet versi lainnya. Tadi kan kita ketemu Skibidi toilet versi laba-laba ya. Oh, aduh, kenapa di sini lagi? Kenapa mapnya di sini lagi ya? Kenapa kita dapat map stasiun kereta lagi? Terbengkalai ini, stasiun kereta terbengkalai. Aku nggak tahu kenapa kita dapat map ini lagi, tapi ya udahlah ya. It's okay, kita akan cek dulu, siapa tahu monsternya beda ya. By the way, di sini aku pakai 3 skin yang sama masih, tapi ini yang ku ganti cuman yang air aja ya. Yang air ku ganti menjadi skin Boboiboy Frozen ya, bukan Boboiboy S ini ya. Ini Boboiboy Frozen, nanti kalian lihat sendiri bagaimana kekuatannya. Tapi kita cek dulu apakah monsternya masih sama kayak yang tadi. Kalau sama aku bakal skip ya. Kita akan mencari monster lainnya aja karena membosankan. Oke, kita akan. Apa itu? Oh my god. Siap-siap Boboiboy api. Itu adalah Skibidi toilet versi Coco Charles suruh kepala 3, guys. Kita loncat serang. Maju banget, cepat banget. Serang. Tidak mempan, guys. Ternyata Boboiboy api ya. Aduh, ini sulit banget ya. Kita pakai Boboiboy solar aja langsung ya. Karena nggak mempan pakai Boboiboy api, guys. Oke. Ini Coco Charles itu. Skibidi Coco Charles. Tidak kena. Cepet banget. Oh, kita serang. Ah.
Dan sempat terus ya. Dia terlalu cepat ya. Oke, aku punya ide brilian. Kita akan menggunakan Boboiboy Frozen dan kita akan menghentikan pergerakan Skibi di toilet ini ya. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Maju, 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 maju. Itu dia, langsung kita serang. Berhasil dong. Itu dia, guys. Skibi di toilet Charles berkepala 3. Serem banget ini. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Serem banget ya. Oke. Oke, kita akan basmi langsung ya. Kita ubah dulu pakai Boboiboy Solar dan kita akan membantai Skibi di toilet ini bersamaan dengan menghancurkan Frozen-Frozen dari esnya juga dan mati dia, guys. Mati dia. Kayaknya enggak mati sih. Kayaknya itu cuman pingsan aja ya kayak tadi ya. Jadi ya udahlah ya, kita langsung skip kita. Kita ini kayaknya enggak bisa dikalahin sih, ku yakin sih. Jadi kita langsung aja kabur ke garis finish. Terlalu berbahaya tuh dia. Dia masih terkapar di situ tapi dia akan mengejar kita itu tuh. Kalau kita tidak cepat-cepat ke garis finish, sebenarnya ini bisa terbang sih sebenarnya, cuman takutnya kelewatan aja ya. Sedangkan kita mau langsung finish aja. Dan finish. Yes. Oke, dia oh itu dia ngejar tuh. Dia ngejar, guys ya. Sudah ku bilang dia ngejar. Look at that. Betapa menyeramkannya Skibi di toilet dengan bentuk Coco Charles berkepala 3. Ini paling menyeramkan ya, sudah ya. By the way, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye. Inilah dia, guys. Ini dia skin rahasia yang akan aku gunakan. Ini adalah skin Boboiboy yang bergabung dengan TP Man ya. Jadi di episode sebelumnya kalau kalian nonton, TP Woman itu menikah dengan Boboiboy, jadi dia punya anak dan anaknya itu bentukannya kayak gini ya. Jadi punya kekuatan Boboiboy. Ini ada Boboiboy biasa yang pakai kepala tipi. Kemudian ini yang versi solar ya. Yang putih-putih ini versi solar. Ini yang biru ini api. Dan yang merah ini, yang biru api. Yang biru ini air. Yang merah ini api ya. Jadi itu adalah kekuatannya. Jadi TP Woman menikah sama Boboiboy memiliki kekuatan api, air, dan lain-lain lah ya. Jadi kita akan menggunakan 3 skin ini. Ya, 3-3 inilah ya. Kita akan gunakan untuk melawan Coco Charles yang tadi. Ya kalau pakai Boboiboy biasa kan terlalu biasa ya. Jadi ini versi terbarunya, guys. Versi TP Man. TP Man Boboiboy. Let's go. Oke, kita cari lagi tadi mapnya. Semoga dapat map yang sama ya. Jangan sampai kita dapat Pipot Push loh. Jangan sampai loh ya. Semoga kita dapat map yang... Dan ternyata benar aja kita dapat map yang sama. Yaitu map stasiun kereta terbengkalai. Let's go. Monsternya pasti sama tadi ya, karena kita tidak lama, maksudnya tidak mengeluarkan gamenya gitu. Nah, ini dia, guys. Ini dia, guys. Kita pakai skin Boboiboy yang menggunakan kepala tipi ya. Sebenarnya ini Boboiboy biasa ya. Cuman dipakein kepala tipi biar seru aja gitu, biar kan tadi kan temanya kan pakai itu, pakai skin TP Man Boboiboy. Makanya ini yang biasa pun ku kasih kepala tipi ya, biar lucu aja, guys. Aneh juga ya kalau dilihat-lihat ya. Oh, loh. Kok Skibidi, guys? Oh my god. Oh my god. Loh. Kabur. Oh my god, bukan Coco Charles dong. Kukira tadi Coco Charles, ternyata Skibidi yang keluar. Skibidi laba-laba. Oh my god, kita akan berubah dulu, guys. Kita berubah pakai TP Man api. Ini dia TP Man api kita. Kita akan mengeluarkan bom bola api untuk mengalahkannya. Oh my god. Tidak mati, guys. Tidak mati. Oke. Dia mulai mengejar kita lagi. Kita serang lagi. Sekali lagi. Aduh, tidak kena juga. Oke, kita berubah pakai TP Man air dan rasakan. Oh, kena guys. Kena. TP Man air berhasil membuatnya pingsan sementara. Aku nggak tahu kemana Coco Charles tadi. Jangan-jangan sudah dikalahkan sama Skibi di toilet laba-laba itu ya. Oh, dia masih bangun. Sabar. Oke, fokus. Kita serang. Oh, dia bisa menghindar dong. Kabur. Ah! Kita terhempas lumayan jauh, tapi tidak masalah. Kita akan berubah, guys. Kita akan berubah pakai TP Man Solar aja ya.
Ini lebih kuat dari dugaanku sih. Nah ini dia guys, TV Man Solar yang super super kece, super keren. Kita bantai. Langsung KO dia guys, langsung KO, tidak berdaya. Langsung terkapar bagaikan cicak-cicak di dinding ya. Tidak berdaya lagi dia. Kita langsung saja ke garis finish sebelum dia bangun ya. Aku tidak tahu kalau monsternya itu Skibi di toilet laba-laba gitu. Kalau Coco Charles sudah kalah itu dari tadi tuh. Oke, kita langsung kabur aja sebelum dia bangun. Kita akan langsung mendapatkan crown. Haha, untung aja ya kita. Oh my god, dia ada suara lagi, ada suara lagi guys. Dia ada suaranya lagi. Oke, itu dia, itu dia, itu dia. Kita kabur, kita kabur, kita kabur. Ayo kabur, 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 kabur. Dan kita berhasil mendapatkan crown ya. Kita berhasil mengalahkan, enggak mengalahkan sih. Ya membuat pingsan sementara aja dan kita berhasil langsung ke garis finish. Atau di kota ya, kita lihat dan ternyata kita dapat map rahasia Stumble guys yang ada di kota. Dan ini dia guys, kita pakai skin Bobo Boy akan melawan Skibi di toilet. Itu Skibi di toilet ya guys, mukanya sangat menyeramkan dan dia punya backsound yang sangat seram juga ya. Skibi di gitu-gitulah ya. Kita di sini akan menggunakan berbagai skin, tapi aku pakai skin ini dulu ya, Bobo Boy api ya. Oke, kita akan menyerang dia dari atas guys. Oh, dia bisa mengeluarkan laser. Oh my god, kita serang Bobo Boy api. Oh, tidak mempan, kita ke sana dulu ya. Sabar guys, sabar. Kita akan serang dia menggunakan karena api tidak mempan, kita pakai yang air ya. Jangan-jangan kelemahannya adalah kekuatan elemen air. Kita serang 3 2 1. Oh, mempan. Oh, dia kalah guys. Kok lemah banget ya? Padahal aku baru serang pakai api dan pakai air dan dia udah meninggal. Udah meninggal guys. Wah, kok langsung menang kita, tapi nggak ada tulisan menangnya nih. Apakah kita harus... Masih ada kayaknya yang harus kita kalahkan ya. What happened guys? Oke, kita pakai Bobo-Bobo ini ya, halilintar dulu. Aku ingin memeriksa daerah sekitaran kota ini. Tampaknya masih ada Skibi di toilet yang tersisa. Makanya kita tidak dapat crown belum ini. Pokoknya kita harus membantai setiap Skibi yang muncul di kota ini. Dan oh, itu dia Skibi di toilet guys. Tapi ini yang kecil ya, jadi kita hanya perlu menggunakan serangan jarak dekat aja untuk membantainya. 3, 2, 1, mati guys. Sekali serang mati, tapi datang lagi dong. Oh my god, masih banyak ternyata ya. Ternyata kita harus mengalahkan banyak Skibi di toilet di kota ini. Jadi kita akan serang ini. Sat, nah, mati kau. Oke. Kita sudah mengalahkan dua sama yang... Oh, ada lagi dua. Oh, banyak banget Skibi di toilet di sini. Please lah ya, kita bantai semuanya pokoknya. Nah, mati dia. Ini lagi. Kita bantai. Set. Nah, rasakan itu ya. Kita sudah membantai para Skibi di toilet. Kurang ajar ini. Oke, kita cek lagi, kita cari lagi. Apakah ada Skibi di toilet lainnya di sini, guys? Pokoknya sampai kita menang, kalau tidak ada tulisan dodosnya berarti masih ada Skibi di toilet yang tersisa. Makanya kita akan, oh my god, datang lagi dua dong. Berapa banyak Skibi di toilet yang ada di kota ini yang harus kita basmi ya. Tapi aku senang membasmi, jadi it's okay, kita bantai lagi. Nah, kita pakai Bobo Boy halilintar aja ya, karena lebih cepat aja dan juga sangat efektif untuk serangan jarak dekat untuk melawan Skibi di toilet yang kecil-kecil ini. Ini ada lagi, set. Tuh, lagi satu lagi. Kita serang lagi. Set. Banyak banget ya Skibi di toiletnya ya. Oke, kita lihat lagi apakah... Oh my god, itu terlalu banyak dari suaranya aja, banyak banget. Kita pakai solar aja langsung ya, kita akan bantai mereka sekaligus karena jumlahnya terlalu banyak dan ukurannya ada yang lumayan besar juga ya. Kita bantai pakai Bobo Boy solar saja supaya lebih cepat karena kukira tadi tidak sebanyak ini guys. Makanya tadi aku mau pakai Bobo Boy halilintar aja, tapi ternyata banyak banget yang harus kita bantai di sini. Please lah ya, terlalu banyak ini. Skibi di toilet maksudku. Aku mendengar lagi suaranya guys. Oh
my god, ini sih sudah puluhan mungkin ratusan yang kita basmi ya, terlalu banyak skibidi toilet yang kita kalahkan di sini. Oh my god, mereka semua mendekat, kita bantai, kita habisi mereka semua, rasakan dengan kekuatan Boboiboy Solar kita basmi mereka semua guys. Oh my gosh, kita langsung bantai pakai Boboiboy Super aja ya. Aku tidak yakin bisa mengalahkan yang satu ini, jadi kita langsung bantai menggunakan skin Boboiboy Super untuk menghemat waktu juga. Oke, ini dia guys, kekuatan dari Boboiboy Super kita yang overpower. Apakah kita bisa mengalahkannya dengan sekali serang? Kalau tidak bisa dikalahkan sih, kita akan coba pakai skin yang lain. Tapi kelihatannya sih kalah sih. Nggak mungkin sih, Supra ini seharusnya sangat overpower dan bisa menjatuhkan lawannya hanya dengan satu kali serang. Kita cek dulu bagaimana keadaan musuh kita. Kita akan terbang ke sana. Set. Dan ini dia guys, ini dia Skibidi Toilet versi Coco Charles berkepala 3 yang sangat mengerikan. Dan kita berhasil mengalahkannya ya, karena